ataukah Anda, walaupun penyebaran virus corona di Kabupaten Nunukan hingga saat ini terbilang dinamis, namun lokasi wisata Pantai Indah Desa Tanjung Aru masih dibuka untuk wisatawan. Yang terletak di tapal batas, Pantai Pasir Putih ini dapat menjadi pilihan wisata saat liburan ke Pulau Sebatik. Pantai yang memiliki fenomena indah sesuai dengan namanya ini menjadi salah satu tujuan wisatawan domestik dan mancanegara untuk jangka waktu di akhir pekan. Oke guys, ini lagi keliling-keliling suasana di Desa Tanjung Aru dan saat ini saya berada di Pantai Indah. Dan suasananya lumayan bagus lah ya. Dan kalau di pagi hari itu matahari muncul dari sana. Nanti saya kasih lihat kepada kalian seperti apa matahari muncul. Saya sudah melihat-lihat dan keliling-keliling suasana di sini. Karena di sini belum 100% jadi ya begitulah ya guys, seperti yang ada di gambar di videonya. Tahukah Anda, dahulu kawasan Pantai Indah ini hanya pasir pantai biasa yang dipenuhi oleh pohon nipah. Nah, namun sekarang telah diubah menjadi pantai wisata atau objek wisata yang bisa Anda kunjungi.